Pasal kita orang bayar asli, kita konsep kita low profile. Maknanya kita biasa lah kayak orang kampung. Ada ngomong Jawa ke, ada ngomong Cirebon ke, ada ngomong Banjar ke, ngomong kampung lah. Bahasa lu kira paham lah. Biasanya ada serikat lain, dia punya managing director dia memang hebat-hebat lah. Gua kayak kereta mewah kan. Gua tali leher, gua blazer. Kita rakyat lah. Kita orang kampung. Yang penting, saya kita fikir ke, apa kita punya sumbangan ke masyarakat eh. Produk yang kita tol memang betul-betul berkesan. Lepas ni harga berpantan. Tolong-tolong lah kan. Kocok-kocok pun isu untuk pendapatan yang bagus. Tapi konsep kita. Apa ki dia punya personality individu dan bagi asli kira penting. Sangat penting peranan kalau sumbangan masing-masing lah. Masyarakat yang nyumbang ke apa something kalau ahli-ahli kan. Ahli-ahli pun cukup manfaat kalau nu dan juga dia iso untuk manfaat produk. Iso jana pendapatan bisa gitu. Insyaallah lah. Alhamdulillah. Apa yang apa singki penguji atau pengumuman TNI insyaallah lah. Lagi saya kira wis gol kan. Ya, ya. Trend ini ada anu lah. Oh, no, ini memang bagus untuk kau lah. Dia sendiri dah menguji lutut saya biasanya dengan biasanya kan mantu nekwi kok kepo leren. Tapi kesannya tu kesannya kita terlalu kuat. Dia tahan. Tahan ya. Dek oh ya, waktu sakit, kabin, dasi sakit, dan terus dia mau mangan pi. Oh. Rong kali itu juga. Sanggi? Sekali kui mangan kui isu mangan kui. Oh. Dia kok keluyur keluyuran nunggu kui. Ah memang ya. Iki isu nyusahin masalah sakit. Sekali kok dasi orang sakit. Oh. Ngomong, boleh tahan juga. Awak erat pipi kan? Iki mangan, nah, sekali mangan, sekali satu masa kui rak mangan. Dia mumet. Oh, aku kelalen lama. Lagi mangan. Ini balik tu, ini memang benda-benda 100% natural. Bagi, benda awak buka ini benda ini, buka ini mesti lepas ini jeruk petis sejuk. Norak kau dia rosak. Pasalnya dia rena yang pengawit. Harbanya kita ekstrak. Buat buka, simpan mesti dengan jeruk petis sejuk. Norak kau dia rosak lah. Setengah hari lah pola. Asli lagi lho kok, tapi nek kena yang waktu lebih lepas lah. Ngodolan rani peti air saya di gawah juga. Ah, apa pola lagi. Saya waktu lebih lepas. Tak lupa udah es lah. Si Cine, apa lagi sangki nek wanggu, mungkin minggu pertama, wak ada pening-pening stik. Asyik-asyik lah, setengah bawah, dia orang pening. Tapi nek wak ada pening-pening stik, usah-usah mandu, wak terus ke weh. Usah sering kena uti, dia apa pening. Ha. Tapi untuk proses dia apa biasa okey kalau curing proses. Buat terus bayar dalam masa seminggu, dua minggu lepas ni memang boleh benda gila. Memang mewah sedap baik. Tenang ni. Eh. Orang apa ya? Obat doktor terus ke. Mungkin suplemen lah. Tambahan eh. Mungkin mesti amal, lepas ni saya mesti amal. Teh nasi jumne, teh. Okey. Teh masuk teh. Misalnya kucing kalau stevia, dia tiga dalam satu. Teh kopi pun ramai memang jualan pak antara yang paling tinggi. Wang kecil manis okey gue beli. Dia aman. Ini sampai wang tukar lumut ketuk rumah gue tau. Meni. Yang apa? Yang ada oleh teh. Tolonglah dia mau. Dia mau nang office lah. Tolonglah aku tukar tu lagi pasal aku mah putus benda lagi. Aku ada terus gunung benda lagi pasal yang makan lagi. Memang apa kecil manis ku bagus terkawan. Dia bancu satu hari sampai ke satu jam ganti kaya kosong. Wah, mau ngambil baju kosong lah, entah apa kan? Nah, itu dia yang hasiat perubatan mas cote, misalnya kucing kalau stevia. So, saya kira jualan pun makin meningkat. Terutama orang-orang sang berumur, dia aman, dia baju satu jak, letak nak jumpa apa kena, nak petis cuk kena, satu keluarga kumpi. Nek-nek kumpi tu jarak kalau benda kumpi, sebab kumpi sebenarnya kumpi pun tak kena kumpul lah. Dia telah RM10, 30 uncang untuk sebulan. Alah, sebulan. Tapi memang memang bagus. Nek wak ngombek wik, makan apa yang kontrol apa? Ya. Ha, dia pasal dia habis kerat gula, jadi kena makan. Tapi jadi cek juga lah kan. Tapi insyaAllah biasanya nek makan wik, orang susah ada kontrol wik. Pernah? Teh misai kucing, teh mas cotek misai kucing campur stevia. Dia teh manis. Tapi manis bukan gula, manis stevia. Ha, manis itu kira yang kalori. Kosong. Baguslah. Jadi kita ambil pun kalau rasa manis, tapi dia kosong. Dia orang menambah kandungan pergi glukos dalam darah. Okey, ya? Insya-Allah, insya-Allah. Insya-Allah.
Alhamdulillah. So inilah Pak Saujud. Terima kasih banyak-banyak Pak ya. Sama-sama. Okey, mudah-mudahan sihatlah. Tengok mudah boleh berjalan. Datang-datang dah berdiri. Tadi dah datang terbaring. Alhamdulillah. Dah keluar. Ah, boleh keluar lah. Pengen mulya malah dadi rekoso, malah dadi ciloko. Keloro-loro. Keloro-loro.